Tapi dulu abang kuliah, bang? Iya, dulu. Kuliah di mana, bang? No mention. No mention. Waduh, ini orang hebat ini. Wah. Wow. No mention jurusan apa, hukum? Enggak. Hah? Jurusannya apa? Teknik sipil. Teknik sipil. Wih, tak. Karena sorry, no mention ini salah satu perguruan tinggi swasta yang cukup punya nama di Sumatera Utara sana. Abang dari teknik sipil non mention tahun berapa lulus? Tahun 82. 82 sudah lulus. Halo, assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Kita menyusuri jalan antara Gunung Pati Sumpah Kidul. Ada informasi unik di sini. Masih mencoba mengikuti dengan nanti berhenti berjalan. Kita tunggu di depan aja ya, Mas. Nanti kita sampai. Bang, sorry bang, kasih mic bang. Hah? Bentar kita ngobrol sebentar bang. Suaranya abang biar. Biar suara iya. Abang masuk. Abang Immanuel. Iya. Abang lahir tahun berapa? Gak tahu saya lah, kalau itu lupa saya kan. Oh, masa lupa? Dulu sekolah di mana bang? Hah? Sekolah di mana? Di Medan lah. Di Medan. Abang minum dulu boleh. Doa dulu kak. Dalam nama Tuhan. Gak usah aja. Gak usah? Jumpai Lumban Gaul dulu lah, saya baru bisa. Aduh, siapa ini Lumban Gaul? Lumban Gaul ini marga. Abang harus kasih tahu siapa nama dia. Ketau mah aja lah, tanya. Rumahnya di mana? Yang dekat masjid tadi? Iya, dikasih. Oh, yang warna hijau tadi? Itu bukan Lumban Gaul punya, bang. Udah bersikah punya. Belikan makan dulu, boleh? Carikan makan, ya. Beli makan dulu. Enggak, biasanya dari... Bakso. Nanti marah Lumban Gaul. Oh, enggak. Orang enggak marah. Ini yang punya kawasan ini. Ini yang punya kawasan sini. Tenang saja, bang. Sama kita. Dan aman. Abang aman sama dia. Ya maksudnya jumpa Lumban Gaul dulu lah. Oke, sana. Nanti aku bantu jumpa Lumban Gaul. Kita ngobrol dulu lah. Iya toh? Abang dulu sekolah di mana? Di Medan. SD apa? Di SD YKPI saya. YKPI? SD YKPI? Iya, saya dari YKPI. YKPI panjangnya apa? Yes, kalau kayak gitu. Jangan pergi dulu, abang. Aku ada perlu sama abang. Nanti aku jumpakan kau sama Lumban Gaul. Aku tahu Lumban Gaul di mana. Ada perlu sama Lumban Gaul? Mau jumpa Lumban Gaul, saya. Mau nagih uang? Tidak. Saya, ada perlu apa? Saya yang tahu lah, saya. Oh gitu, itu rahasia? Ya. Saya tidak boleh kah? Gak usah aja, nanti sama Lumban Gaul aja. Kita tanya. Saudara. Gak usah. Sama Lumban Gaul. Adi Lubis. Sama Lumban Gaul aja tanya. Aiy, nantilah. Aku bilang bagaimana sama Lumban Gaul kalau aku tidak tahu maksud abang. Aku bilang bagaimana sama Lumban Gaul. Kau coba ajarin aku sudah. Ya, gak usah aja. Ajarin saya. Gimana? Immanuel Panggabean dia. Panggilnya Noel. Abang punya adik kah? Adik punya. Tenang. Kenapa? Abang takut sama saya? Tidak, toh? Horas, bah. Kak, mau tanya ya. Kemarin kok kamu marah-marah kenapa? Ah, itu, marah. Waktu ada pemawasan akal. Di mana? Nah, di situ, di dekatnya makan Al-Barok. Enggak, saya. Coba ditanya dulu lah, tanya. Nah, kamu kan yang ikut kamu balik. Marah-marah ya, kok, Mas? Lempar batu. Lempar batu. Jadi lempar siapa? Ya, itu. Orang-orang yang lewat? Orang-orang yang lewat. Kenapa? Jangan marah-marah lah kamu orang. Ya, lihat aja. Ini kampung orang, ini bukan Medan, kawan. Jawa, bang. Ini tahu abang kasih tahu ya. Bisa tahu ya. Ini namanya Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Bukan Sumatera Utara, bang, ini. Mau masuk saya mau jumpa Lumban Gaul. Lumban Gaul rumah di mana, Kak? Di Taum. Nama alamatnya apa? Di mana Lumban Gaul tinggal? Nanti abang kuantar ke sana. Enggak usah Lumban Gaul. Loh, tadi katanya mau ketemu Lumban Gaul. Dia belum lama, Thomas, di sekitar sini, ya?
belum satu tahunan tuh. Belum. Berapa? Belum. Kira-kira 5 bulanan. Oh iya kah? Sudah lama ya? Tapi rumah kata itu Mas Bakso. Heeh. Tapi bersih, aku pernah lihat simpangan memang. Wah. Aku pernah. Dia bawa tas gitu loh. Pas masih kecil. Heeh. Masa kalau apa tuh kalau sering mandi itu sadarnya bawa ke tanah itu. Oh, mandi di sana. Suka teriak-teriak gitu? Enggak. Suka teriak-teriak. Teriak-teriaknya pakai ya. Bahasa ya bahasa-bahasa itu. Bahasa-bahasa. Bahasa-bahasa. Tasnya. Abang-bang, coba lihat tasnya, Kak. Nah, lihat. Oh, bolehlah, saudara kita. Enggak ada saya ambil barang-barang saya. Ada selalu aus duitnya jatuh. Oh iya, ada uangnya? Ada. Berapa juta uang kau punya? Enggak usah di juta-juta. Woi, berapa? Boleh lihat kah? Nanti kau kasih baju. Abang kita kasih baju mau, Bang? Akhir rokok saya jangan. Oh iya, okelah. Okay, rokok saya jangan. Nanti kita tambah. Nanti kau kasih lagi. Aduh, jangan bawa kater lah. Bahaya ini. Mas, pikir apa? Uangnya nanti pada sobek. Rokok dapat dari beli. Dibeli lah. Beli. Uang dapat dari? Adik kasih lagi, Bang. Bosa. Mau ya? Uang dapat dari? Uangnya jangan diambil. Oh, itu tidak, tidak, tidak. Kita tidak ngambil, cuma lihat aja ntar ditambahin. Tasnya aku ganti baru ya nanti ya. Enggak usah, biar saya bawa aja. Kater buat apa, Kak? Jangan bawa senjata tajam, nanti dibilang apalah. Mas ini yang berbahaya, berbahaya, Mas. Pinggirkan dulu, Mas. Jadi kita harus safety first. Apa yang berbahaya dipinggirkan. Khawatir ada apa-apa. Si sebetulnya sih Abang Immanuel nih baik-baik saja. Tos kita. Saudara kita. Iya, iya. Teman kita? Iya, teman. Oh. Sama kain sarungnya lah, Kak. Oke, kain sarung kebalik. Iya. Oke. Okay. Biar enggak dingin nanti malam ya, Bang. Iya. Sebentar. Abang ganteng kali. Ganteng lah, bata ini mah. Immanuel Panggabean, Jalan Gaharu nomor 15 Kota Medan. Iya. Buat keluarganya Boru Immanuel Panggabean, beliau ada di Kabupaten Pati. Mau keluarganya yang mau menjemput atau bagaimana, hubungi kita ya. Nanti teman-teman di sini akan mengawasi keberadaannya. Karena dia tidak pergi jauh ya, Mas ya. Sekitar Kemblak Bulu Manis kacau. Orang ini gitu, di sini ya. Aja. Masuk ke kampung-kampung dah. Kalau biasanya ke dekat-dekat makan. Abang minum lagi, boleh? Iya, biar. Mau buka sambu, kalau Mbak Mutamai, kemarin kan yang kemarin tak ceritakan itu deket-deket sama Mbak Kekiron. Di deketin Abang Kiron? Di deketin Abang Kiron mau dikasih rokok sama makanan, dia lari. Ambil HP-ku deh, tolong deh. Abah, kita telepon. Ini kalau abangnya sibuk lagi. Enggak, tak kasih video aja. Bang! Mau pulang ke Medan, ku antar? Enggak usah jumpai Lumbang Gaul dulu lah, ada yang mau dibicara. Oh gitu? Kalau sudah jumpa Lumbang Gaul, kau mau ku antar ke Medan? Enggak usah. Saya ketahum situ aja lah. Oh gitu? Bang, abang istri siapa namanya? Enggak tahu. Ah, ibunya lah pasti. Hah? Pasti toh? Punya istri? Oh iya. Lahiran siapa? Bang, sebentar. Abang masih saudara sama Ulu Panggabean? Enggak ada lah, enggak ingat saya, Kak. Saudara, Kak? Yo, Bang Noel, saudara sama Ulu Panggabean? Salam buat saudara-saudaraku di Medan sana. Kau kasih sandal baru nanti? Iya nanti. Oke. Okay. Enggak sama ke Pendeta Lumbang Gaul aja lah. Oh, mau ke Pendeta Lumbang Gaul. Ada perlu sama pendeta? Enggak. Pendeta Lumban Gaul itu, oke sebentar saya cari, saya pengen tahu. Di Taum situ aja lah yang di Taum. Di Taum? Oh, iya. Taum ya? Rumahnya Taum ya? Bukan Taum, maksudnya di masjid gitulah. Oke, Pendeta Lumban Gaul. Ramai karena ini daerah kita ini. Kajen, persimpangan ini menuju makam Mbah Mutomakin ke sana. Jadi buat teman-teman yang suka ziarah ke Pati, pasti ke makam Mbah Mutomakin. Bang Noel, minum dulu lah. Ya udah Kakak. Minum dulu lah. Iya udah. Nah, apa benar ini dibeliin sama saya? Makan bakso boleh, makan nasi boleh. Tah? Iya. Oke. Okay. Saudara kita. Pendeta Lumban Gaul. Ada perlu sama beliau? Enggak. Ada yang mau saya bicarakan. Ada yang mau dibicarakan. Mau minta nasihat kah? Enggak usah. Nah.
mungkin saudaranya Bapak Pendeta Lumban Gaul ya? Iya, bukan. Kayaknya saya tahu, Pendeta Lumban Gaul ini pendeta yang cukup ternama. Sebentar, tak nyari nama Pendeta Lumban Gaul saya. Enggak tahu, saya enggak ngerti kayak gitu. Oh, enggak ngerti. Kamu enggak tahu, tapi hanya pengen ketemu gitu. Iya, kenal saya, family saya Lumban Gaul. Oh. Abang permisi. Abang punya gereja di AKBP kah? Enggak usah sama Lumban. Enggak apa-apa. Saya enggak siapa-siapa. Saya bukan intel, saya bukan tentara, saya bukan polisi. Sipil kita, Bang. Ya? Enggak perlu takut sama kita. Tidak perlu takut. Kita warga biasa, Bang. Abang punya gereja di AKBP kah? Bukan AKBP, saya orang GKPI saya. Hah? GKPI saya. Oh, GKPI. GKPI. Gereja apa tuh GKPI, Bang? GKPI. Iya, enggak, saya bukan AKBP, saya GKPI saya. Gereja Kristen Protestan Indonesia. Oh, Abang GKPI. Yang terdekat dari sini gereja di GKPI Semarang itu. Semarang. Oke lah, tapi sebentar, kenapa nyari Lumban Gaul saja? Enggak usah nyari yang jumpa ya? Lumban Gaul aja. Lumban Gaul yang ada pesannya sama saya. Kita umi itu aja yang dekat tadi itu aja. Mana? Kenapa nggak cari Sami Simoranggir? Kita nyanyi bersama. Bisa nyanyi, Bang? Nggak usah. Pasti Pade menyanyi. Biasanya orang Batak Pade menyanyi, Kak. Gitu? Nggak usah. Boleh nyanyi, Kak? Boleh nyanyi sedikit, Kak. Bang, Abang biasa mandi? Tapi baju kotor sekali. Nggak, mau jumpai Lumban Gaul. Sebentar dulu, aja. Jangan. Bang Noel. Noel atau Immanuel? Ya, itulah Immanuel nama saya. Iya. Panggilannya? Panggilannya. Ya itulah nama saya, panggilan Noel, Bang Noel. Hai. Bang Noel. Potong rambut kah biar ganteng? Ya nggak usah lah, nanti aja jumpai Lumban Gaul dulu lah nanti. Jangan jumpa Lumban Gaul terus. Ku kasih baju. Nggak usah, jadi sama Lumban Gaul aja ya. Enggak lah. Anggap aja aku adiknya Lumban Gaul, kasih baju kau. Toh? Oke. Gak usah jumpa Lumban Gaul aja dulu. Abis mandi nanti aku antar jumpa Lumban Gaul. Gak usah ditahu Lumban Gaul aja kan. Lumban Gaul tak mau jumpa sama kau kalau kau tak bersih, Bang. Iya toh? Abang harus bersih. Harus wangi. Tak potong rambut tak apa-apa lah. Tapi sebentar, rambutmu sudah gimbal, Bang. Rambutmu sudah gimbal, Bang. Iya, gak usah. Bang, permisi, salaman dulu. Salaman dulu. Nah, iyalah, saya mau ke tempat Lumban Gaul. Sebentar dulu. Abang dengerin saya. Hari ini Abang harus nurut sama saya, oke? Okay? Iya, tapi jumpa Lumban Gaul. Oke lah. Harus nurut dulu. Oke, nurut ya. Nurut ya. Betul ya? Potong rambut, mandi, ganti baju, oke? Iya, biar saya. Tos kita. Habis itu baru jumpa Lumban Gaul ya. Janganlah jumpa Lumban Gaul lagi. Oh, ya, tidak. Potong bersih dulu baru jumpa Lumban Gaul. Oke. Serah, tanya apa Lumban Gaul aja. Ah, oke lah, nanti Lumban Gaul aku telepon nanti, ya. Aku telepon Lumban Gaul sekarang. Ah, aku tanya Lumban aja sekarang. Lumban Gaul. Yo. Tanya apa Lumban Gaul sekarang? Diangkat nanti ya. Angkat kok. Belum lapas. Kita telepon Lumban Gaul dulu ya, biar dia mau mandi. Tempat Lumban Gaul aja kan ada di Taum ada. Halo bang. Ini aku ketemu dengan saudaramu Immanuel Panggabean. Dia hanya mau mandi kalau nanti Abang izinkan. Diizinkan, Bang? Oh, diizinkan sudah. Oke? Okay? Iya. Tos. Iyalah. Oh, iyalah. Saya ke tempat Lumban Gaul. Oh, nanti dulu lah, di sini dulu potong rambut dulu. Karet dilepas dulu lah. Jangan. Ah, iya, boleh. Bahaya pakai karet, yo. Pada saat saya memakai logat Batak, beliau lebih nyaman. Lebih enak karena kita saudara. Betul. Duduk sebentar ini. Rambut dipotong biar. Iya, boleh, Abu. Boleh lah. Di sini, yo. Ah, iya, boleh. Duduk, ya. Ya, oke. Okay. Mohon maaf Bang ya. Yeah. Tidak bermaksud menyalahi, tidak bermaksud menyakiti. Yeah. Biar nanti Abang makin ganteng, dikenali keluarga dan bisa pulang ke Medan lagi. Oke. Okay. Yeah. Is
disampaikan Mas Andi, jari ini suka ngelempar batu, galak. Jelala hari ini ketemu kita enggak? Yes, mudah-mudahan nanti Bang Noel bisa dikenali oleh keluarganya dan dikendaki pulang. Mungkin dijemput kah keluarga besarnya, saudaranya mungkin. Tuhan, selamat malam. Ya, ya, ya. Gimana rasanya, enak toh? Iyalah, udah pendek. Ringan toh? Oke. Berdiri bang, berdiri. Iya ya. Berdiri bang, berdiri bang. Naik mobil aja ya nanti ya? Enggak usah jalan aja. Oh. Kan. Naik mobil sama saya bang nanti bang. Mandi kita di sana dulu bang. Di tempat lembaga nanti. Tidak apa-apa. Nanti aku yang izin bang. Bentar ya. Minum dulu bang. Enggak usah. Abang ngerokok kah? Udah kak. Ada rokok. Kasih rokok dah. Udah, enggak usah kak. Enggak usah. Ada rokok saya. Ada. Oke, kita berangkat sebentar, ya bang. Ini dirapiin dulu. Aku bersihin ini dulu bang. Kita akan mandikan beliau. Kita akan bawa Bang Noel Pangabean ke tempat pemandian. Memandikan biar bersih, biar ganteng. Oke. Ganti baju. Sudah lama abang tak pakai ganti baju toh? Iya. Abis otak rambut gimana rasanya? Boleh cerita kah? Bang, boleh cerita kah? Aduh, mudah-mudahan dikenali keluarga dan terima kasih berulang-ulang kita sampaikan ke Mas Andi. Nggak masih ketesok masih mas? Mulai jam 7:30. Ngawasir, ngulai. Ada mandir jalan sini nyambak sampai belum manis. Kadang kalau dia minta makan di sini. Warung Padang ini. Kan sama-sama orang apa tuh? Sumatera. Jadi omongannya kan bisa. Cocok lah. Terus lidahnya lebih cocok juga makan. Iya, Bang. Kadang kalau dia nganu di sini sama sini. Oh, tidur kalau ya. Besar harapan kami Bang Noel Pangabean bisa pulang ketemu dengan keluarganya. Yakin banget. Beliau dinanti pulang oleh keluarganya. Pom bensin aja. Yuk, pom bensin terus. Rodi terus. Yuk mas, pom bensin aja ya. Naik kono mesti oke dan mesti nyaman ya di sana. Abang, ceritakah bagaimana suasana di kampung? Jalan Gaharu nomor berapa tadi rumah? 15. Abang punya bapak siapa namanya? Abang punya bapak siapa namanya? Sudah meninggal. Abang punya saudara di mana? Di Jakarta punya? Di Jakarta pun. Di Jakarta ada?
pantes mati cerita bahwa kok kayak uang duwe melihat stylenya. Ternyata Noel Panggabean. Bang, Abang mau cari siapa tadi lomban gaul? Iya ya. Siapa itu lomban gaul? Boleh ceritakan? Ya, familia, family. Oh, family. Family dari siapa? Ya, family dari bapak. Dari bapak. Ya. Kok kalau dari bapak harusnya marganya sama dong? Enggak. Boleh tulis, Bang. Kok tulis alamat desamu lengkapi, Bang? Boleh, Bang? Enggak. Tulis ya? Iya. Tulis ya? Abang gereja GKBI ya, buat teman-teman di gereja GKPI ya, Bang ya? Iya, GKPI, Gereja Kristen Protestan Indonesia. Mungkin bisa membantu menemukan jaringannya beliau. Beliau bernama Immanuel Panggabean. Iya. Rumahnya Jalan Garu. Iya. Nomor 15 ya. Kota Medan. Iya. Sumatera Utara. Bang, permisi. Dulu Abang dari Medan sampai sini naik apa? Ya, naik kapal lah. Naik kapal? Oh, penyeberangan. Nah ini Ketapang Gilimanu. Sebelum naik kapal naik apa? Naik bus? Enggak naik bus, naik kapal. Naik kapal dari Medan? Iya. Dari Belawan? Iya, dari Belawan. Dari Belawan? Tujuan kemana, Bang? Mau jumpai kakak saya. Mau jumpai kakak? Di mana kakak tinggal? Di Jakarta. Oh, naik kapal dari Belawan ke sampai Tanjung Priok? Iyalah. Jumpa dengan kakaknya di Jakarta? Iya, udah jumpa. Terus? Jumpai Lumbang Gaul lagi lah, Mang Borom. Oh, nama kakak di Jakarta siapa namanya, Bang? Kenapa, Kak? Nama kakakmu yang di Jakarta ya, siapa? Ya, lupa lah saya, Kak. Eh, masa lupa? Saudara toh itu? Saudara kandung, kan? Siapa namanya? Ya, Dona namanya. Dona? Oh, perempuan? Dona... Dona Panggabean? Iya. Habis ketemu Dona Panggabean, Abang nyari Lumbang Gaul? Iyalah, ke rumah Lumbang Gaul. Belum ketemu sampai sekarang? Saya ketemu di Taum itu aja, di masjid itu aja. Di Taum, di masjid. Ini menjadi kunci ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan dikenali. Abang permisi, boleh cerita sedikit? Dulu Abang dinas di mana, Kak? Ya, nggak usah, nggak ada dinasnya. Tapi dulu Abang kuliah, Bang? Iya, dulu. Kuliah di mana, Bang? No mention, Kak. No mention? Waduh, ini orang hebat ini. Wow. No mention, jurusan apa? Hukum? Enggak. Hah? Jurusannya apa? Teknik sipil saya. Teknik sipil. Wih, Tad. Karena, sorry, no mention ini salah satu perguruan tinggi swasta yang cukup punya nama di Sumatera Utara sana. Tapi ini punya AKBP ya, Bang, ya? Beda dengan gereja Abang. Abang kan GKBI ya? Iya, GKBI. Teknik sipil, Bang. Abang dari teknik sipil non mention tahun berapa lulus? Tahun 82. 82 sudah lulus? Sudah jadi insinyur? Belum lagi. Oh, 82 masuk? Terus lulus tahun berapa, Bang? Belum lagi lah, masih ada lagi. Oh, belum selesai kuliah? Belum. Bang, permisi. Gimana rasanya habis dimandikan? Iya, Kak. Gimana? Enak? Bilang apa? Saya tidak nakal kan ke Abang, kan? Tidak jahat ke Abang, toh. Mas Andi juga tidak jahat, toh. Baik-baik ya, Bang, ya. Jangan kau lempar batu orang-orang, ya. Ya? Jangan dilempar kerikil ya. Kalau lapar boleh minta. Sorry, sebentar kita bongkar. Uang Abang punya berapa nanti? Ini sudah lusuh, nggak usah dipakai, Bang. Biar saya bawa aja nanti eping saya. Oh iya, ini uangnya, uangnya Abang. Tadi, kan. Uang. Tasnya diganti, Bang, nanti. Tasnya diganti. Yang bersih aja. Dah, kertasnya ganti ya, dah. Oh, ini ada asam, Bang. Iya, nggak usah asam-asam sama garam. Asam, iya, dibuang aja lah ini. Iya, nggak. Jangan-jangan, diganti tasnya nanti. Sarung kita habis ya, nggak ada sarungnya. Ini kotor banget, tidak usah lah. Atau dibakainya? Di golang. Oh, Bang, pakai sendal, Bang. Bang. Iya, Kak. Cukup nggak? Cukup nggak? Iya. Coba dulu, Bang. Cukup nggak, Bang? Kurang besar? Udah pas. Coba, saya lepas. Gila semua. Eh? Gila semua. Oh iya, sudah. Gak ada. Sesuanya di sini, Bang. Abang bawa identitas, bawa KTP kah? Hah? Bawa KTP? Gak ada KTP, gak ada. Duduk sini dulu lah, ya, nanti sudah dipakai. Ya. Naik ke atas sini. Nah. Kita ngobrol dulu lah.
itu apa itu? Uang. Ya. Hah? Uang sama apa? Jangan. Enggak, ini cuma lihat. Coba lihat atau di sini sini. Enggak. Dia percaya aja sama saya. Dia percaya. Enggak pernah masuk. Berapa tok? Berapa sih? Duit. Uangnya 20.000. Ambilin kantong deh. Hah? Kantong. Ambilin kantong sih. Mas, lagi per kerjaan. Mau ngerokok, Bang? Iyalah, boleh lah, Kak. Tas dah. Mau ngerokok dulu boleh, silakan. Koreknya, Rang. Korek. Sini korek. Kalau enggak kalau enggak. Tolong, Bang. Kalau rokok. Ini rokok beli, Bang? Iya, beli, Kak. Berapa ribu? Iyalah, itu aja lah, rokok yang murah aja lah. Enggak, kamu aja. Bang aja yang rokok. Segar. Dan nikmat Tuhan mana yang kau dustakan? Itu uang dari mana, Bang? Uang dari mana, Bang? Dari mana? Iyam saya, Kak. Hah? Uang ini dari mana? Iya, iyam lah, iyam minta. Minta? Minta. Oh, minta. Pakai sini ya, Bang, ya? Oh ya, boleh. Sarungnya juga di sini ya, jadi bersih ya. Iya, kita makan, Bang. Yang ini nanti dibuang aja. Abang boleh cerita. Iya, Kakak. Hah? Terus Abang ini kesasar nyari lubar gaul? Enggak, udah ketemu di Taum, di masjid itu deh. Sudah ketemu? Belum lagi, hanya ketemu gitu aja, tunggu aja. Oh, tunggu aja. Nanti dipanggil. Kira-kira ada maksud apa mau ketemu lubar gaul, Kang? Boleh berbagi cerita sedikit, Kak? Yalah, ada yang dibicarakan. Ada yang dibicarakan. Nanti kuantar lagi ke sana ya, Bang, ya? Biar ketemu lubar gaul, ya? Iya. Kasihan Abang ini kalau... Sekali lagi buat teman-teman Cinaurip yang kenal dia, yang tahu, beliau punya nama Immanuel Panggabean, rumah Jalan Gaharu ya, Bang, ya? Iya. Nomor 15, Kota Medan. Oras. Tos. Oras, Bang. Ini anak non-mention ini, teknik sipil, padi gambar, Kak. Iya, toh. Sudah pernah bangun jembatan dulu? Yang belum pernah. Hah? Pernah bangun apa dulu? Teknik sipil. Itu jurusan top. Nggak kangen, Kak, sama Mama? Bang? Hah? Nggak kangen sama Mama? Ya, jumpai Lumbang Gaul aja. Habis itu nanti dari Lumbang Gaul nanti mau ke rumah. Oh gitu. Jumpa dulu Lumban Gaul baru mau ke rumah. Penting kali ini Jumban Gaul ya. Ya Allah ya Rabbi. Selamat, Bang. Tuhan memberkatimu, Bang. Iya. Sehat-sehat selalu di jalan ya, Bang, ya. Sampai nanti jumpa keluarga dan bisa pulang ke Medan ya, Bang, ya. Jika Tuhan mengendaki, tidak ada yang mustahil. Jika Tuhan kehendaki, Tuhan inginkan dia pulang, pasti pulang ketemu keluarganya. Pasti. Ya, Bang, ya? Iya. Karena beda. Ini beda banget. Pas tadi belum mandi ya, Mas, ya. Wajahnya itu gelisah. Nggak nyaman. Melaku terus berhenti sebentar tuh, langsung. Habis mandi kalem tenan dia. Aduh, ya Allah, pastinya ya. Semoga-moga yang ketemu keluarga nih, Pak. Iya. Rasanya tinggi ya, saya ini. Saya pernah lama di Sumatera. Jadi kalau ketemu orang Sumatera atau sama di bawah ketemu orang Papua itu rasanya beda memang. Mudah-mudahan nanti ketemu solusi yang terbaik. Dijemput, nah kalau diantar ini yang gak mau susah. Oke lah. Ya pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita semua. Ya, Bang, ya? Saatnya makan kita? Makan? Atau makan kue ini? Ya, makan kue. Makan kue ini bawa sini ya, taruh sini, Bang, kuenya. Mas Andi, Don Sewu, Mas. Harapannya jenengan secara spesifik apa, Mas? Tentang beliau. Semoga aja cepat ketemu sama keluarganya. Amin. Biar apa tuh, biar dia nggak kasihan di wilayah Margoyoso. Kasihan di jalanan ya, keluyuran nggak tentu arah. Kalau dia nanti apa tuh, kayak kemarin-kemarin, kalau ditanyain orang, kalau dia lebarin jatuh, kasihan sama orang. Warga ya. Pas helunya kambuh. Iya, pas helunya kambuh. Ini kan mau acara callnya bareng, dong. Oh ya. Nanti kalau ada karena apa rame-rame, kalau dia berasa pising kan kasihan gitu.
biasanya kan kalau pemuda-pemuda kalau yang mabuk-mabuk nanti kalau dia dipukulin kan kasihan. Iya, nggak tahu kalau tahu. Tapi setidaknya ada kaos ini sedikit inilah ya. Iya. Ya. Jangan dilepas kaosnya, ya. Jangan dibalik, biarkan nampak kaos Cina Hurib, biar orang tahu bahwa abang sudah pernah ketemu dengan kita. Sudah jumpa kita, bang. Ya toh, sebentar lagi jika Tuhan kehendaki abang pulang ke Medan ya. Ya. Tuhan berkatimu, saudaramu. Kita makan dulu, biar tidak lapar, Bang Noel. Yo. Kan dulu, ya. Ini taruh sini sudah. Ya, ya. Itu taruh. Biar taruh atas aja. Ini sini. Enggak akan hilang. Enggak akan. Makan. Makan. Baca doa dulu kawan. Baca doa lah. Enggak apa-apa. Saya makan dulu, Kakak. Iya. Saya makan dulu, Kakak. Teman-teman. Satu yang betul-betul saya sangat suka dari beliau ini. Beliau sopan banget loh. Dia manggil saya Kakak. Iya. Kenapa panggil saya kakak? Hah? Kenapa? Boleh cerita kak, dikit. Bang, kenapa panggil saya kakak? Kenapa? Ya. Kenapa? Ya saya tahu bahwa ini panggilan menghormati gitu loh. Tapi saya pengen tahu kenapa panggil saya kakak? Hah? Boleh bicara kak? Iya. Hah? Tapi sebentar, makanan tadi enak nggak? Iya. Pedas. Tapi ya salah. Saya kok seneng ya, bahagia ya ketemu dia malah. Tahu ya, ya harapan saya adalah bisa pulang ketemu keluarga ya, Bang ya. Ketemu Luban Gaul habis itu pulang ke Medan ya. Sip. Hatur nuwun. Tuhan memberkatimu saudaraku.